Masang lagi mas ya, yo. Langsung aja sesuai loop. Ayo loop. Ayo. Oke. Ini dia misal. Mantap. Ih. Ah, silere tak apa-apa. Mantap. Naik 2 ekor mas ya. Oke, halo. Pemirsa ketemu lagi. Seperti biasa pemirsa, kita berburu lohan dan radiabel pemirsa. Ini spot sebenarnya masih sama kayak yang kemarin. Kemarin kan di sana di tempatnya bapak-bapak itu kelihatan gak? Nah, karena udah ada bapak-bapak, jadi kita geser pemirsa. Geser dikit ke kanan nih. Tadi udah nyoba beberapa kali lemparan dan sudah muter-muter. Ternyata di sini misal sarangnya misal. Udah naik 2 ekor. Yang awal enggak kerekam tadi. Iki. Wih, enggak kena mas ya. Enak juga misal ini di sini. Teduh. Teduh juga. Ini kalau pakai joran panjang dari atas dari sini. Nah, dari situ enak. Ini karena joran saya enggak begitu panjang, cuma 270, jadi ya kong isor ini. Karena apa-apa penting iwake galak pang enggak seneng ayo terus. Mana lagi kok udah. Oh wis mas ya. Oh masih umpannya masih. Nyarang. Sama aja misal di sini carangnya juga banyak. Gampang banget nyangkut juga. Tapi memang spot lohan kayak gini, kalau nggak ada carang ya, nggak ada itu, nggak ada apa ngarannya rayutan, itu nggak ada ikannya misal. Soalnya nggak ada tempat sembunyi. Kayak kemarin di lapak, kemarin misal saya udah nyoba di lapak, gede-gede ikannya, tapi jarang banget misal. Nggak jadi tak tayangin videonya, cuma tak ambil strike beberapa aja buat shot karena terlalu sedikit strike, saya sendiri aja males nontonnya. Oke. Kok bos ngotok ini nih. Dicantol nih mas ya. Aduh, bencana mirsa, patah mirsa. Di section ke siji loro telu papat, section keempat dari atas. Dan berat tadi nyangkut, saya narik terlalu kenceng ya. Kesalahan saya sendiri sih ini. Iyalah, teraya jiran water. Gelak ya kalau galan ya cek lah ya, mas ya. Oke, kita benerin dulu misal. Kita pakai joran satunya aja nih. Jangan lemas. Mantap. Tutu misa. Misa saya ganti pakai joran pendek ini misa. Pakai 180 sih. Raya joran water yang geret kayak joran fiber ya. Ya mak cedak nah. Ya. Ini rapopo wes. ayo terus. Oke, ini dia. Mocel nih. Wis. Tiga nanti mas eh. Tiga nyantol cok. Ih, gede misa. Ih mantap. Bu pantesan buah pun misa. Ih tau wobel dagingnya. Mantap. Yo ngene lho. Jangan lah. Ini udah sore misal, hampir hujan ini. Kita geser di tempat yang kemarin situ aja misal. Udah pulang tadi bapak-bapaknya. Kita langsung ketemu sana aja, tutup dulu. Oke, pemirsa. Udah nyampe di spot yang kemarin ini. Ya,
kemarin di bawah sini banyak banget, apalagi menjelang sore itu. Umpan sampai habis nggak bersisa. Ini umpannya masih utuh. Kayak nggak koyo ra kelong umpane. Ndih wae teko, Bro. Enak. Oke, oke. Ini dia. Wih. Loh. Kecil dan pelanggaran, Musa. Ya, nah, nang. Yo, mbak-mbake, bapak mboke, babone, babonmu undangan. Ayo terus, terus. Ini dia. Wah, gede, Musa. Mantap, mantap, mantap. Wih, gede. Ya Allah, digomul-mul. Lah, ngene lho, lah. Ket mau ngene iki ngono lho, Pak. Udah hampir 2 jam, Mirsa. Ini pakai setelan ini rasanya luar biasa, Mirsa. Udah kayak narik ikan paus aja ini. Segini aja sensasinya luar biasa, Mirsa. Yang ini lho retuk ket mau juga ya. Lagu langsung disambut wih. Langsung disambut ora kena mas ya. Mending lagu. Nih iki lho. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aja nyantol iki. Masuk, masuk. Slup, oke. Lempar lagi, nyo. Ayo nang, oke terus, 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 terus. Ini dia. Kena mata nih kapok we. Ada dewe mangan ratenanan. Bene, hal ada dewe. Ket mau ngerjani lo, misal. Tak kasih yang agak kecil. Wah, cilik-cilik soalnya. Nya. Ora cilik deng, cerdas. Soalnya kadang kecil aja bisa kena loh misal. Pokoknya ora pinter-pinter banget nih, Pak. Ini dia. Masuk, masuk. Iwak opo ireng-ireng, iwak pegon iki. Pegon itu silangan misal. Silangan antara lohan kawin sama red devil, jadinya yaitu red devil tapi black, red tapi black. Ayo terus, 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 terus ajar. Kok wis piye iki? Nah, terus no, terus no. Piye iki? Ayo nih, ayo nih. Kena mas eh. Nih kudune kena iki. Nah oke, okay. Ini dia. Wih koyong ini kadung galak sene barang-barang disaut iki diumpani handal cepet ya reti pangan lagi sini ya lagi. Wih kalau ikan kayak gini efektif umpan mati aja misal yang pas sama kail gitu. Oke. Yo. Sacet. Sacet. Sacet belum kena. Ayo ayo. Ini dia. Oke. Oke, misah. Wih. Yo, ndak gores sekoyan. Lauhan. Black lauhan. Yo ngene lho, sak mene-mene iki lho. Wih. Hukapnya tipis banget misah ini. Wih. Yo ngene lagi. Oh, itu nyangkut di atas ini. Tipis banget.
Oke, pemirsa, udah hampir gelap ini. Kita pulang aja. Sebenarnya tadi umpan masih banyak, sebagian yang masih hidup tak rilis misa, biar berkembang biak. Ini hasilnya misa, dapat sedikit sekali. Tapi ya serapopo lah, masih ada setengah. Tapi lumayan banyak yang gede ini tadi misa. Ini yang kena di sana tadi. Tuh di bawah pohon jati itu. Dapat tutu satu ekor. Dari hari-hari sebelumnya banyak petutu di sini, Mas. Ya, seolah-olah yang lain. Segini lah. Piro ya, guys? Sekitar 20 sampai 30 ekor ini. Sebenarnya kalau segini-gini ini jumlahnya 30 bisa penuh ini kulbok bisa. Oke lah, paling orang-orang boncos ya wes. Oke lah, ini udah sore jadi mau langsung pulang aja ya misa. Seperti biasa videonya sampai sini dulu, sampai ketemu lain waktu. Dadah.